Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar ramah tamah menyambut Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo yang baru, Irjen Pol Helmi Santika di Ballroom Hotel Aston, Kota Gorontalo pada Senin 4 Juli 2022. Ramah tamah dihadiri oleh Forkopimda, pejabat utama Polda Gorontalo, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Lebih lanjut kepada Kapolda dan unsur Forkopimda, Hamka memohon dukungan dalam pelaksanaan tiga pesan Presiden saat dirinya dilantik sebagai penjagup Gorontalo. Ketiga pesan tersebut yaitu menjaga stabilitas politik lokal, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta menangani COVID-19. Pada kesempatan ini, kami juga Pak Kapolda komunikasi dan sinergitas Forkopimda kami berjalan dengan baik dengan Pak Kandeng, dengan Pak Yati, pengadilan. Insya Allah dengan Pak Kapolda mudah-mudahan depan kami akan lebih baik lagi. Pada kegiatan itu, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Helmi Santika memohon izin agar dirinya bersama istri dan keluarga diterima menjadi bagian dari keluarga besar Gorontalo. Kapolda juga berharap bimbingan untuk mempelajari adat istiadat Gorontalo.